Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim dari Bin Apin. Okay, pada hari ini kita bersama dengan Tuan Arif dari Arif Latif Deco Design, yang mana dia telah mentransformasikan sebuah rumah atau ruang lah di Sungai Merap. Jom kita temuramah lah Saudara Arif. Okey, Saudara Arif minta perkenalkan diri. Okey, nama saya Muhammad Arif. Saya dari Arif Latif Deco Design atau dikenali sebagai AL Deco Design. Okay, saya ditugaskan oleh tuan rumah untuk transform ruang ni. Kalau kita tengok yang ruang ni sebelum ni, tak proper lah sebab ini adalah ruang tamu, adalah ruang untuk menyambut tetamu. Saya masuk-masuk ruang ni, memang saya impress lah, kagum lah. Okey. Kan tengok, wah, cantiknya kan. Okey, terima kasih. So, apakah konsep lah yang dipakai oleh Tuan Arif untuk design kali ni? Okey, kalau kata dari segi konsep ataupun gaya, dia lebih kepada luxury style lah ataupun mewah. Tapi dia bukanlah yang mewah yang sangat sangat grand, sangat wow lah, sebab kita pun menggunakan gold yang macam gold matte gold. Tapi arrangement semua ni yang seperti kita tengok lah, dia lebih kepada tak terlalu sarat, tak terlalu crowded, tapi dia nampak mewah. Dia simple dan dia ada elegan lah. Boleh cakap macam tu. Okay, bila Tuan Arif terfikir tu kan, okay, bila dah masuk ke satu ruang, bila dah dapat satu ruang tu kan, okay, apa benda pertama atau apakah langkah pertama lah yang Tuan Arif buat untuk kenal pasti masalah ruang dan macam mana nak guna ruang-ruang yang ada tu? Okay, first, mana-mana rumah pun, kalau kita nak start, kita sebagai ID interior designer, kita akan temuramah ni lah, temuramah tu rumah. Kita tanya dia apa problem yang dihadapi dan apa requirement dia nak buat apa. So basically sebelum ni dia ada ruang tamu kat sana lah, dekat, dia ada site which is tak proper lah. So dia kata dia nak jadikan ruang yang ni, yang sebelum gambar ni boleh tengok nanti gambar before. So saya tanya apa yang requirement kat sini, dia kata mesti kena ada TV, dia ada ruang tamu, tempat duduk yang boleh tahan banyak lah. So sekarang boleh kata ada 3-seater, 2-seater, dia ada lagi 1+1 lah. Ataupun 2+2 pun boleh 2 orang duduk. And then dari segi dekorasi, simple je, saya tak ada sarat sangat bunga ke apa. Very simple, straightforward. Kalau tengok kat TV panel pun simple, kita buat full height. And then kita ada kabinet bertutup. So semuanya kita akan sorok di dalam lah. So nampak kemas. Lagi ruang ni juga nak dijadikan sebagai ruang yang orang kata untuk relax lah. Sebab tuan rumah balik kerja, penat semua, so dia boleh relax kat sini dulu pasal aircon. Sebab kita ada air ni, kita boleh dengar fountain, bunyi air, so dia tenang lah. Okay, dari segi pemilihan warna kan, saya nampak banyak menggunakan penggunaan neutral ataupun katanya neutral lah, okay, kan, dari segi warna coklat dan warna hijau, okay, kan, tema alam kan. Okay, dari segi pemilihan warna kan, macam mana Tuan Arif pilih lah warna untuk satu-satu konsep atau satu konsep ruang tu? Okay, tuan rumah bagi saya 100% kebebasan untuk buat ruang tamu dia ni. So dari segi color, saya ambil warna ni lah, warna neutral lah, warna yang macam saya gunakan cat daripada Bin Apin sendiri. Warna ni, dia warna yang dia tak gelap, dia soft je, and then dia tak, dia match lah dengan seluruh ni sebab ni adalah warna-warna yang natural. Kemudian saya nak ada warna yang pop out sikit lah, hijau yang kita nampak dia lebih dari hijau, sofa main dia, and then dia ada accessories gold kuning. Tu je color, yang lain perasan tak ada color lain. Sebab kita untuk satu ruang, kita jangan lebih 3 color lah, nanti takut terlalu crowded. Dari segi design pattern, kita ambil ada pattern sikit. Kalau kita plain je semua, akan rosak-rosak atau akan bosan lah. Sebut pasal cat lah, okay, tuan menggunakan cat Bin Apin, okay. Apakah pandangan tuan lah tentang cat Bin Apin? Okey, saya first time guna cat ni. Saya gunakan color code natural emerald. So far saya tanya installer saya, tukang cat saya semua, dia kata okey, senang untuk pakai dan setanding jenama-jenama terkemuka lah. So saya memang puas hati lah dengan kualiti Bin Apin ni. Okey, saya rasa dah nak penghujung. Okey, Cik Arif, saya nak tanya, macam mana pengikut Bin Apin atau penonton Bin Apin ni boleh cari Cik Arif lah?
kalau ingin menggunakan servis dari AL Deco Design, boleh ke Facebook A.L Deco Design ataupun ke IG Arif Latif Deco Design. Juga kalau personal FB saya, nama saya Muhammad Arif Arif. So boleh tengok situlah hasil kerja kita sebelum ni. So kepada penonton, kepada yang nak menggunakan khidmat Tuan Arif, boleh layari Facebook dan Instagram beliau dan cari beliau di sana. InsyaAllah servis beliau tip top dan terbaik, dan hasilnya kita boleh tengok pada hari ni. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan puas hati. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang lain. So sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Arif, okay, melalui adik ipar saya Cikgu Wan Hatimah Sarozi yang telah memperkenalkan saya kepada Encik Arif, dan saya tanpa berlengah-lengah terus menghubungi beliau melalui Facebook Messenger. Konsep yang dipilih oleh Encik Arif ni memang bertepatan dengan citarasa kami sekeluarga, dan yang paling impress sekali adalah dia punya vinyl ni. Sebab saya rasa macam dia kalau tengok pun macam orang boleh buat macam selalu kita tengok sama je dia punya ni kan. Ini nampak macam ada zigzag dekat situ. Nampak macam ada kreatif di situ. Kiranya anda masyarakat di luar sana yang masih lagi mencari-cari pereka dalaman yang berkualiti, bajet berkualiti dengan bajet, bolehlah memilih Encik Arif dan tim serta menggunakan perkhidmatan Binapin yang setaraf dengan jenama international.